Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bertemu kembali dengan channel ini. Semoga bahasan video kali ini menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Muhammad shallallahu alaihi wasallam dalam tradisi Islam memberikan banyak ajaran tentang akhir zaman, tanda-tanda kiamat, dan masa depan umat manusia. Namun, pernyataan langsung atau spesifik mengenai organisasi modern seperti Illuminati tidak secara eksplisit disebutkan dalam ajaran-ajaran yang dikenal. Beberapa narasi tentang tanda-tanda kiamat dalam tradisi Islam sering diinterpretasikan secara berbeda oleh berbagai kelompok atau individu. Banyak dari prediksi tersebut terkait dengan kemunculan tanda-tanda besar yang menandakan akhir zaman, seperti penurunan moralitas, penyebaran fitnah, kerusakan, dan kekacauan sosial. Penting untuk dikatakan bahwa referensi atau penafsiran tentang organisasi modern tertentu seperti Illuminati tidak secara eksplisit disebutkan dalam ajaran-ajaran Muhammad shallallahu alaihi wasallam. Interpretasi dan penafsiran tentang tanda-tanda kiamat sangat bervariasi di antara individu dan kelompok dalam tradisi Islam, dan ada begitu banyak teori mengenai hal ini. Kita dibombardir dengan hal ini. Kita melihat orang-orang berbicara tentang Ordo Freemason, Illuminati, para bankir internasional, para Zionis yang asing. Bahkan beberapa kelompok bermunculan, kelompok-kelompok tipe setan, agama-agama tipe New Age, semua ini datang. Dan apa yang kita temukan dalam banyak kasus adalah bahwa semua kelompok ini memuja suatu kekuatan. Jika melihat tingkatan tertinggi dari kelompok ini, Anda melihat mereka melakukan suatu jenis pemujaan. Itu bukan kepada Tuhan, itu bukan Tuhan Musa atau Isa atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah kekuatan yang lain dan mereka menyembah kekuatan ini. Mereka mencari dan mengambil kekuatan dari kekuatan ini, dan tidak ada seorang pun yang bisa mengatakan dengan tepat apa itu kekuatan ini. Tapi umat Islam mempunyai kesimpulannya. Allah telah mengatakan kepada kita bahwa kebenaran telah datang dan kepalsuan akan lenyap, karena kepalsuan pasti akan musnah. Hal yang lenyap yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di akhir zaman akan datang pembohong-pembohong besar yang sampai pada titik di mana mereka adalah Kristus-Kristus palsu yang mengaku sebagai nabi-nabi palsu, akan menyesatkan kalian. Kita menyaksikan hari ini dengan munculnya teknologi baru bahwa manusia mempunyai kemampuan untuk mengirimkan informasi ke seluruh planet secara bersamaan. Kita memiliki kemampuan untuk menyaksikan peristiwa-peristiwa dari sini, di belahan bumi Australia, atau mungkin terjadi di wilayah lain dunia, misalnya di Eropa. Kita dapat menyaksikan peristiwa-peristiwa ini, tetapi pada saat yang sama, kita menjadi bingung. Secara bersamaan, seluruh dunia dapat dibohongi sekaligus, dan mereka memiliki kemampuan untuk memutarbalikkan, untuk mengembangkan, untuk menyatukan gambar dan suara. Dan untuk mengembangkan ini, cerita yang meskipun tidak benar, seakan benar. Dan kamu tahu, itu tidak benar, tetapi kamu menontonnya seolah-olah itu benar, dan itu mempengaruhi cara berpikirmu. Seperti yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka akan datang kepadamu dengan jenis pidato yang kamu atau orang tuamu belum pernah dengar sebelumnya. Kamu belum pernah mendengar hal ini, sehingga massa atau rakyat menjadi tak berdaya. Tak berdaya dan sibuk dengan kehidupan mereka sekarang, dibombardir dengan serangkaian acara budaya.
Acara budaya ini mulai terjadi menjadi hal yang paling penting dalam hidup mereka. Misal, Piala Dunia seri liga utama rugby, kriket, hoki, tenis, apapun olahraganya, kita melihat seluruh bangsa mendukung olahraga dan menjadikannya sebagai pahlawan nasional. Bahkan di Arab Saudi, bahkan di negara kita sendiri, negara-negara Muslim, pahlawan nasional sekarang adalah pemain sepak bola yang menendang bola kecil ke dalam jaring. Dia menjadi pahlawan bangsa ketika orang-orang Islam banyak yang terkapar di tanah Palestina. Dan dengan penggunaan musik yang kencang, keras, yang mengaduk emosi. Yang paling ekstrim di planet ini, proses berpikir manusia berubah. Manusia kini jatuh cinta pada pahlawan super, bahkan bingung dengan identitas mereka sendiri, mencoba mengubah diri mereka, mengubah warna rambut mereka, mata mereka, cara mereka berpakaian, mengubah cara mereka berbicara di tingkat global. Dan kemudian kita melihat kecanduan narkoba mencapai titik yang belum pernah dilihat oleh umat manusia sebelumnya. Setelah melakukan perjalanan ke lebih dari 36 negara untuk melihat umat Islam dan bersama mereka, telah ditemukan bahwa di semua komunitas di mana generasi muda dibingungkan dengan obat-obatan terlarang yang masuk ke negara kita, apapun bentuknya, kokain, obat depresan, psikedelik, LSD. Obat-obatan ini membuat kita melambung, membuat kita kecewa, membingungkan kita, tetapi menciptakan dunia palsu dan memberi kita ketergantungan palsu sehingga kita menjadi tergantung pada bahan kimia tersebut. Kita melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala Sang Penolong. Lalu kita melihat planet ini tidak berfungsi semestinya. Kita seharusnya meningkat dalam teknologi yang seharusnya membuat hidup kita menjadi lebih baik, tetapi planet yang diciptakan untuk melayani kita tidak berfungsi dengan baik. Udara menjadi tercemar, air menjadi tercemar, hewan-hewan mati, mereka menebang hutan hujan, mereka menghancurkan bentuk-bentuk kehidupan, dan sekarang kita mendapatkan bentuk-bentuk yang aneh. Kanker, penyakit lainnya adalah benjolan dan tumor lain, serta hal-hal yang bermunculan di tubuh kita yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Dan ini terjadi di seluruh dunia, perubahan di dunia. Mereka yang terhubung dengan teknologi elektronik menjadi ketakutan, dan gambar ditempatkan di depan mata mereka seperti gambar sebelumnya, dan gambar-gambar ini terhubung dengan situasi geopolitik. Jangan mudah tertipu. Kami, orang-orang yang tidak bersalah, mencoba melihat dunia dan mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Kami melihat semuanya sedang bergerak menuju satu negara dunia, satu kepolisian dunia, satu bank dunia, dan satu elit dunia yang memerintah kita bukan berdasarkan kehendak rakyat atau demokrasi, tetapi berkuasa karena kendali bank, kendali ekonomi, dan aliran uang. Uang yang berubah setiap hari, berubah dari emas dan perak ke kertas ke plastik, dan sekarang mereka mencoba chip mereka, menaruh chip di kepala seseorang. Mereka mencobanya di Florida, dan mereka dapat mengambil data apapun dari kita. Jangan pernah biarkan siapapun memasukkan sebuah chip, dan jangan biarkan mereka melakukannya pada kita. Mereka akan berkata, tidak, itu akan memberikan banyak manfaat jika kita memilikinya. Jika kita seorang penderita diabetes, ia akan mengatakan kita menderita diabetes, tetapi masalah yang dihadapi adalah apalagi yang bisa terjadi dengan adanya chip itu di tubuh kita. Emosimu bisa dikendalikan, pikiranmu bisa dikendalikan, kamu bahkan bisa dibunuh. Jadi Al-Quran dan Hadits memberi Muslim garis batasan. Kita menemukan bahwa Al-Quran berbicara tentang permulaan waktu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan ciptaan, dan kemudian Allah menciptakan malaikat dan Nabi Adam alaihi salam.
Jadi Al-Quran dan Hadits memberi Muslim garis batasan. Kita menemukan bahwa Al-Quran berbicara tentang permulaan waktu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan ciptaan dan kemudian Allah menciptakan malaikat dan Nabi Adam alaihi salam. Dan di antara para malaikat ada seorang jin. Ada seorang jin di antara mereka yang begitu saleh dan berpengetahuan luas, sehingga dia diberi tempat bersama para malaikat. Para malaikat tidak bisa mendurhakai Allah, dan Allah memberitahu mereka dalam ayat-ayat yang diulang-ulang. Dia menyuruh mereka sujud kepada Adam, dan mereka semua sujud kecuali dia, dan memberitahu kita bahwa dia adalah jin, dia bukan malaikat yang jatuh. Demikianlah video singkat ini kami persembahkan. Semoga menjadi manfaat buat kita dalam menjalankan hidup dan kehidupan ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini ke sosial mediamu, karena kita takkan pernah tahu amalan yang mana yang akan memberikan pertolongan kita di akhirat nanti. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.